Kendalikan inflasi, pemerintah Kota Semarang bersama dengan Kerajinan Nasional Daerah menggelar Bazar Pangan Murah. Kegiatan tersebut akan digelar roadshow di 16 kecamatan se-Kota Semarang. Gelaran Bazar Pangan Murah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kota Semarang di lapangan Banget Ayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang Jawa Tengah ini dibuka langsung oleh Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu pada Selasa pagi. Bazar murah yang menjual aneka bahan kebutuhan pokok ini langsung diserbu warga. Berbagai bahan kebutuhan pokok dijual murah jauh dari harga pasar dan tentunya sangat membantu warga. Seperti beras Rp60.000 per 5 kg, telur ayam Rp24.500 per kilogram, gula pasir Rp16.000 per kilogram, serta minyak goreng Rp17.000 per liternya. Beli apa tadi, Bu? Beras, telur, sama bawang. Tadi berasnya berapa? Berapa? Tiga. 57. Kalau di pasar berapa, Bu? Pasar paling berapa ya, Mas? 60-an mungkin ya lebih ya. Pokoknya kacanya 2.000, 3.000. Beras 60, kalau di pasar 65. 65, 70. Kalau telur? Telur di pasar 27-an, di sini dapat 24. Pasar ini gimana, Bu, menurut Ibu? Ya, sangat membantu sih. Jadi yang memang diperlukan untuk kita tetap atau Kota Semarang ini tetap inflasinya terkendali, masyarakat juga bisa membeli bahan-bahan pokok, sehingga tentunya ya outcome-nya adalah masyarakat sejahtera, kemudian juga tentunya inflasi juga akan tetap terkendali. Selain bazar murah, digelar juga cek kesehatan gratis bagi warga. Rencananya kegiatan ini akan digelar roadshow di 16 kecamatan se-Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan.